sakit gigi, gusi berdarah, gigi berlubang. Adakah anda menggosok gigi dengan betul? Antara kepentingan penjagaan gigi, yang pertama, untuk mencegah kerosakan gigi dan penyakit gusi. Yang kedua, membolehkan mengunyah dengan selesa dan bertutur dengan jelas. Kesan pengabaian penjagaan gigi. Penyakit gusi, periodontium, karies gigi, gigi berlubang dan gigi sensitif. Faktor berlaku kesakitan pada gigi. Pengambilan makanan yang mempunyai kandungan gula yang tinggi. Gula yang terdapat di dalam makanan akan bertindak balas dengan plak yang berada pada gigi. Seterusnya akan mengubah gula menjadi asid dengan bantuan bakteria di dalam plak. Akhirnya, asid akan menyingkirkan enamel pada gigi. Pengamalan pemakanan lewat malam. Pemakanan pada lewat malam dan tidak menggosok gigi sebelum tidur akan menyebabkan bakteria aktif menyerang serta merebutkan gigi serta menghakis gusi sehingga berlakunya karies gigi. Tabiat menghisap jari, menggigit kuku dan sebagainya. Cara penjagaan gigi. Langkah pertama, berus gigi 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berfluorida. Langkah kedua, minum air kosong setiap kali selepas makan dan minum air manis untuk mengurangkan plak dan bau mulut. Langkah yang ketiga, membuat janji temu dengan doktor gigi setiap 6 bulan sekali. Langkah yang keempat, mengurangkan tekanan dalam kehidupan seharian dan pastikan tidur yang mencukupi untuk mengelakkan tabiat mengisar gigi sewaktu tidur. Langkah yang kelima, kurangkan makanan manis yang melekat pada gigi apabila dikunyah. Ini kerana gula yang melekat pada gigi boleh mengundang masalah gigi berlubang. Sebagai kesimpulan, gigi merupakan satu elemen penting yang perlu dijaga. Gigi yang sehat dan kuat memberi banyak kebaikan. Malah, gigi yang bersih dan teratur dapat menyerlahkan imej positif seseorang. Oleh itu, kita mestilah mengetahui cara sebenar menjaga gigi supaya kekal sehat.